ini kita dimaksimalkan untuk kita bersama-sama dengan Pak Tulus yang nanti beliau akan ngendika sendiri di waktu yang sudah disediakan. Nah, ibu-ibu sekalian, terkait dengan program KB, tidak perlu risau bahwa besok tetap ada penggantinya, karena memang yang namanya penyuluh KB itu harus mendampingi suatu wilayah, dan tentunya nyebut dengan Pak Tulus nanti akan purna tugas, maka tetap akan ada penggantinya. Nah, kemarin mungkin juga sudah culik-culik ada yang sudah berkenalan ya, dibuat ya. Nah, ini mungkin nanti untuk bisa kita kondisikan dan nanti kita fixnya di per Januari saja ya. Terus saya itu tadi sebenarnya kaget Pak Lurah. Duet itu tak kira anteng. Terus karena mungkin saya tidak begitu, saya hanya kadang-kadang bergaul dengan ibu-ibu semuanya ya, tidak begitu paham banget, tapi ya saya kenal dengan ibu-ibu semuanya, baik itu yang kader KB ataupun PKK kan juga kita sudah berinteraksi. Namun kok nang biskuit ternyata kok heboh. Pendiam ya, saya kira pendiam kok, kok jebulannya kok seperti ini ibu-ibu ya. Nah, ini sebenarnya potensi Pak Lurah bahwa mereka ibu-ibu ini sepertinya mudah sekali untuk digerakkan. Ibu-ibu ini sepertinya kalau saya lihat kok semangat sekali ya, dalam kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Sehingga monggo mari kita sama-sama kegiatan-kegiatan yang melibatkan ibu-ibu semuanya, baik itu PKK, KB, Posyandu ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, silahkan untuk kita bersama-sama bersinergi, saling berintegrasi satu sama lain, bukan ah iki Yandu, iki KB, iki PKK, tidak usah seperti itu, karena kader KB tanpa PKK, kader KB tanpa Posyandu tidak akan bisa bekerja dengan baik. Pol-pole itu ngamuk tandur dan yang luar ini satu mah katanya kader paduan duit itu dosa batang itu butuh sakit dari pepanggian waktu yang udah kandangan siang ini saya itu apa yang menjadi bimbingan dan juga arahan dari Ibu Novi tadi mudah-mudahan nanti ibu bisa menjalankan. Namun yang menjadi catatan bagi kita bahwa di hari kemarin kalau nggak salah hari Senin ya ulun dari panggian wonten Kota Beda kaitanipun kalian EHDW program itu di mana kader belum bisa mengupload dan belum bisa terupload di CGD nanti akan didaftarkan. Dan sehingga harapannya kalau yang itu tidak tercover di BLCGD nantinya bisa dicover dari Dinas Sosial. Meskipun dari Dinas Sosial juga kita tidak bisa menjamin kalau itu nanti akan realisasi. Tapi yang jelas kita dari kelurahan selalu berupaya. Nah, akan tapi sayangnya apabila BINI address itu sudah muncul dari Kemensos, kita di kelurahan ini tidak punya daya apa-apa. Bisa kita membatalkan tapi tidak bisa mengalihkan bantuan tersebut ke nama atau pihak lain. Meskipun di sisi lain ada pandangan, ada pendapat bahwa ada yang lebih membutuhkan. Mungkin ini yang kami tambahkan. Dan monggo nanti untuk bisa ditindaklanjuti tentunya perlu partisipasi dari ibu-ibu sekalian dalam rangka kita kepedulian kesejahteraan di wilayah kita di Kelurahan 2 ini.